Cita disampaikan sejumlah perusahaan dan stakeholder rekan PT Istaka Karya. Mereka mengirimkan karangan bunga ke kantor Istaka Karya di Jalan Iskandar Syah, Jakarta Selatan sebagai bentuk bela sungkawa. Sementara duka mendalam dirasakan seluruh karyawan PT Istaka Karya atas tewasnya rekan kerja mereka di Nduga, Papua. Para karyawan PT Istaka Karya yang kantornya berada di lantai 9 gedung Geraha Iskandar Syah ini mengenakan pita hitam sebagai tanda berduka. Ya, kami selama satu minggu ini bergabung karena ini kejadian bagi kami adalah kejadian yang luar biasa. Mungkin bagi dunia konstruksi pun juga kejadian yang luar biasa. Karena mengingat gangguan keamanan terhadap pekerja-pekerja yang sebetulnya tujuannya adalah mulia untuk membuat perkembangan provinsi Papua menjadi lebih baik.